Assalamualaikum. Hai, kembali ke Miguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 2. Peranti ini hadir dengan skrin luaran 6.2 inci sementara 7.6 inci untuk skrin dalaman boleh lipat. Ia dijana chip Snapdragon 865 Plus menggunakan kamera swafoto 10MP dan 3 kamera utama yang menyokong lensa sudut ultra lebar dan bateri berkapasiti 4500mAh. Buat masa ini, harga jualan untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui. Mengenai Samsung lagi, Samsung Galaxy A425G telah diumumkan. Ia merupakan peranti 5G mampu milik yang dijangka akan menggunakan chip Snapdragon 690. Bersama-sama pengenalan A425G, tablet baru juga turut diumumkan, iaitu Samsung Galaxy Tab A7-2020. Tablet ini dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 662 dan dipadankan dengan memori 3GB RAM. Buat masa ini, butiran lain untuk kedua-dua peranti masih belum diketahui. Bukan itu sahaja, Samsung minggu ini telah memperkenalkan sebuah aksesori baru, iaitu Samsung Wireless Charger Trio. Melaluinya, tiga peranti boleh dicas secara nirwayar pada sesuatu masa serentak. Selari dengan kebanyakan jenama lain, Samsung turut hadir dengan penjejak kesihatan yang dinamakan Samsung Galaxy Fit 2. Dari segi spesifikasi, ia dilengkapi skrin 1.1 inci AMOLED sesentuh, bateri sebesar 159mAh dan membawakan pilihan muka jam sebanyak 70 antara muka. Harga dan tarikh jualan masih belum diumumkan pada saat ini. Tidak ketinggalan, Realme juga minggu ini telah memperkenalkan siri terbaru yang dinamakan Realme 7. Dalam siri kali ini, ia membawakan variasi biasa dan variasi Pro. Untuk Realme 7, ia dijana chip MediaTek Helio G95, bateri bersaiz 5000mAh dan menggunakan kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP. Sementara Realme 7 Pro pula dikuasakan chip Snapdragon 720G, bateri 4500mAh bersama 4 kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP. Buat masa ini, harga dan tarikh jualan untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Realme juga minggu ini telah memperkenalkan Realme X7 5G dan X7 Pro 5G. Untuk model X7 5G, ia menampilkan skrin 6.4 inci AMOLED FHD+, dijana chip MediaTek Dimensity 800U dan bateri berkapasiti 4300mAh. Manakala untuk X7 Pro 5G pula membawakan skrin 6.55 inci S-AMOLED FHD+, dikuasakan chip MediaTek Dimensity 1000+, kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP dan bateri bersaiz 4500mAh. Setakat ini, kedua-dua peranti ditawarkan untuk pasaran China sahaja. ZTE pula minggu ini dilihat telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka, iaitu ZTE Axon 25G. Ia merupakan peranti pertama yang menawarkan rekaan kamera swafoto di sebalik skrin. Peranti ini dilengkapi chip Snapdragon 765G dan menyertakan kamera 4 kamera belakang. Walau bagaimanapun, ZTE hanya mengumumkan penawaran ini di China sahaja. Oppo kini telah melancarkan dua peranti terbaru yang dinamakan Oppo F17 dan F17 Pro. Untuk model Oppo F17, ia dilengkapi chip Snapdragon 662, bateri sebesar 4000mAh dan kamera utama 16, 8, 2 dan 2MP. Sementara model Oppo F17 Pro pula dijana chip MediaTek Helio P95, bateri sebesar 4000mAh dan kamera utama 48, 8, 2 dan 2MP. Buat masa ini, kedua-dua peranti ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Pada minggu ini, Huawei telah melancarkan dua buah peranti, iaitu Huawei Enjoy 20 Plus 5G dan Huawei Enjoy 20 5G. Kedua-duanya hadir dengan chip MediaTek Dimensity 720. Buat masa ini, peranti ini hanya tersedia untuk pasaran China sahaja. Mengenai acara ISA 2020 tahun ini, Intel telah mengumumkan penawaran siri CPU untuk komputer riba yang diberikan nama Tiger Lake. Untuk siri ini, ia menyokong ciri sokongan Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6 dan menggunakan chip pemprosesan Xe. Bukan itu sahaja, syarikat ini turut mengumumkan kehadiran Intel Evo di bawah projek Athena generasi kedua. Intel juga turut memperlihatkan rekaan terkini logo mereka. Ia membawakan rekaan berasaskan teks sepenuhnya namun masih mengekalkan warna korporat biru Intel tanpa sebarang elemen grafik tambahan. Dalam acara IFA kali ini, TCL pula hadir dengan beberapa peranti terbaru. Antara yang diperkenalkan, TCL Move
Audio S200. Ia merupakan TWS yang membawakan ciri pembatalan hingar, menyokong fast pair dan menggunakan gegelung sensitif untuk kualiti audio yang lebih baik. Jenama ini juga menampilkan jam tangan pintar yang dikenali sebagai TCL Move Time Family Watch. Peranti ini berupaya untuk melakukan panggilan telefon, mengimbas nadi dan notifikasi untuk memakan ubat agar memudahkan golongan yang kurang daya ingatan. Selain itu, TCL turut memperlihatkan penawaran dua tablet terbaru iaitu TCL 10 Tab Max dan 10 Tab Mid. Untuk 10 Tab Max, ia menggunakan chip MediaTek P22T, kamera belakang 13MP dan bateri sebesar 8000mAh. Manakala 10 Tab Mid pula dijana dengan chip Snapdragon 665, kamera utama 8MP dan bateri berkapasiti 5000mAh. Ia dijangka akan mula dijual pada suku keempat tahun 2020. Masih mengenai TCL, jenama ini juga menyertai arena e-ink dengan memperkenalkan paparan e-ink terbaru iaitu NXT Paper. Ia dijangka akan menggunakan paparan berwarna dengan resolusi FHD. Buat masa ini, ia masih dalam peringkat pembangunan. MSI juga telah mengumumkan beberapa produk terbaru di dalam acara IFA 2020. Salah satu peranti yang diperkenalkan adalah MSI Stealth 15M yang merupakan komputer riba yang memfokuskan gaming. Ia hadir dengan paparan skrin 15.6 inci, dikuasakan chip Intel Core generasi ke-11 dan pilihan kad grafik Nvidia GeForce GTX atau RTX. MSI juga hadir dengan komputer riba untuk tujuan produktiviti di bawah siri MSI Summit, iaitu MSI Summit E15 dan E14. Kedua-dua peranti dikuasakan CPU Intel Core generasi ke-11 Tiger Lake, dilengkapi paparan dengan resolusi UHD 4K dan menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Buat masa ini, pihak MSI masih belum mengesahkan tarif penawaran ke semua peranti untuk pasaran Malaysia. Selain itu, Acer akan memperkenalkan sebuah lagi komputer riba boleh lipat di dalam siri Spin yang dinamakan Acer Spin 7. Dari segi spesifikasi dalaman, ia akan dikuasakan oleh CPU Qualcomm Snapdragon 8CX generasi kedua serta membawakan sistem operasi Windows 10. Setakat ini, Acer masih belum mengumumkan butiran lanjut mengenai peranti ini. Dalam arena teknologi global minggu ini, Vivo telah berkongsi video peranti prototipe yang menggunakan teknologi kaca elektrokromisma. Melalui teknologi ini, ia menyokong perubahan warna pada panel belakang peranti apabila kuasa dialirkan. Mengenai kemelut HTC pula, CEO HTC, Yves Meyer telah meletakkan jawatan kurang setahun selepas dilantik di atas sebab peribadi. Kini jawatan CEO HTC telah diganti oleh pengasasnya semula iaitu Sher Wang. Redmi pula memperkenalkan Redmi Xiaoi Touch Screen Speaker Pro iaitu paparan pintar dengan pembantu digital terbina padanya. Ia hadir dengan skrin 8 inci, memori 2GB RAM, sokongan Wi-Fi 2.4GHz dan 5GHz dan bateri sebesar 4,700mAh. Namun peranti ini dilihat hadir untuk pasaran China sahaja. Zhiyun minggu ini telah melancarkan monopod, tripod dan gimbal di dalam satu pakej yang dikenali sebagai Zhiyun Smooth SS. Ia hadir dengan butang kawalan dengan sambungan Bluetooth dan diperbuat daripada bahan aluminium yang ringan. Namun tidak diketahui sama ada ia akan diperkenalkan di Malaysia atau sebaliknya. Pada minggu ini juga, Sennheiser telah memperkenalkan Sennheiser CX400BT untuk pasaran tempatan. Ia merupakan fon telinga TWS dengan rekaan bentuk yang kecil, menyertakan panel sesentuh yang boleh diubah suai melalui aplikasi Sennheiser Control serta menyokong pembatalan hingar aktif. Di Malaysia, ia akan ditawarkan bermula 15 September 2020 pada harga RM999. Dalam arena aplikasi dan perisian, Qualcomm kini memperkenalkan chip Snapdragon 8CX generasi kedua. Ia menyokong beberapa ciri baru termasuk sokongan untuk dua paparan 4K 60fps melalui kabel USB Type-C atau satu paparan 4K dengan sokongan HDR. Selain itu, pihak Qualcomm juga mengumumkan bahawa siri SoC Qualcomm Snapdragon 400 akan dimuatkan dengan sokongan rangkaian 5G tidak lama lagi. MediaTek telah memperkenalkan satu lagi chip pemproses terbaru yang dikenali sebagai MediaTek Helio G95. Chip ini menyokong sistem kamera sehingga 64MP untuk satu modul atau dui kamera terhad pada 24MP dan 16MP dengan rakaman video sehingga 4K 30fps. Seterusnya, Nvidia kini hadir dengan siri kad grafik terbaru yang dinamakan Nvidia GeForce RTX 3070, Nvidia GeForce RTX 3080 dan juga Nvidia GeForce RTX 3090. Kesemua kad grafik ini akan menyokong antara muka PCIe 4.0 dan menyokong kadar penghantaran data yang lebih pantas dan lengah masa yang lebih rendah berbanding sebelum ini.
Pada minggu ini, Facebook mengumumkan yang mereka akan menjalankan kajian mengenai impak media sosial ke atas pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan berlangsung November hadapan. Bagi pengguna yang menyeaktifkan akaun Facebook dan Instagram akan dibayar sehingga $20 seminggu untuk menyertai kajian. Kedua-dua akaun boleh digunakan semula selepas berakhirnya pilihan raya pada 4 November. Selain itu, Facebook dilihat akan mengehadkan berapa kali anda boleh memajukan sesuatu mesej. Melaluinya, pengguna boleh memajukan sesuatu mesej hanya kepada 5 orang atau kumpulan sahaja bagi mengelakkan penyebaran info palsu. Facebook juga turut mengumumkan yang mana Facebook Watch kini mempunyai lebih 1.25 bilion penonton setiap bulan. Bukan itu sahaja, syarikat ini juga telah hadir dengan pelesenan muzik video untuk penerbitan secara eksklusif. Beralih ke arena teknologi tempatan, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengumumkan 500 menara telekomunikasi di 210 mukim di seluruh negara akan dibangunkan pada suku keempat tahun ini. 280 daripada menara-menara ini sedang dibangunkan dan berada dalam fasa implementasi yang mana akan mula digunakan untuk memancarkan rangkaian 4G menjelang suku pertama 2021. SKMM pula dilihat telah memulakan proses untuk menaik taraf rangkaian tembaga di seluruh negara pada gentian optik sehingga tahun 2021. Sebanyak 33,112 sambungan talian tetap internet jalur lebar sedang berada dalam fasa implementasi dan dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Kerajaan Malaysia juga telah mengumumkan inisiatif Jendela iaitu Jalinan Digital Negara. Inisiatif ini dilakukan bagi mempertingkatkan penawaran kualiti jalur lebar kepada pengguna. Melaluinya juga, kerajaan turut mengumumkan peralihan ini akan melibatkan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat. Akhir sekali, Kedah kini berhasrat untuk menyenaraikan internet sebagai utiliti ketiga. Dengan langkah ini, ia akan memerlukan pemaju hartanah dan pembangunan kawasan baharu memastikan kawasan berkenaan diliputi sokongan internet sebelum ia dijual atau dihuni. Walau bagaimanapun, ia masih di peringkat cadangan awal. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk berita lanjut dan artikel-artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!